Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Laporan audit 2021, dedakan skandal kerajaan PN Muhyiddin Yassin. Pertama, Kementerian Kesihatan KKM. Skandal RM 30 juta ventilator, 80% tak boleh pakai, duit hangus tak ada waranti, tak cukup proper documentation. 1.1 juta dos vaksin terpaksa dibuang kerana telah tamat tempoh, nilai tak dapat dikenal pasti disebabkan tidak cukup proper documentation. Pembayaran RM 100 ribu dibayar tidak mengikut tata cara betul untuk program pengurusan ambulans, bayaran dibuat walaupun belum membuat pesanan tempahan. Data pribadi 3 juta rakyat sistem MySejahtera telah dicuri oleh sebuah akaun super admin pada tahun 2021 dari lokasi-lokasi yang tidak sepatutnya mempunyai akses pengkalan data tersebut. Kedua, Velcra. Velcra tidak mampu membayar hutang tertunggak RM 312.22 juta pada tahun 2021. Ketiga, Kereta Menteri. Kos penyelenggaraan Kereta Menteri tertinggi dalam sejarah yaitu sebanyak RM 672.000 pada tahun 2020. Berbanding kos 2021, RM 478.991 manakala 2022 hanya RM 450.690. Kenderaan rasmi Menteri pula ditukarkan daripada Proton Perdana 2.4 liter kepada model Toyota Velfire 2.5 liter bermula April 2021. Kenderaan rasmi Perdana Menteri pula ditukarkan kepada sebuah Mercedes mewah RM 2.3 juta S600 kali peluru. Keempat, MAFI, program dana jaminan makanan RM 190 juta di bawah paket rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin tidak capai objektif sepenuhnya. Dana obligasi sosial MAFI bagi 2021 berjumlah RM 37 juta tidak sampai kepada penerima. Ada pembayaran MAFI RM 730.000, skim subsidi harga padi kepada pesawat yang telah mati. Kelima, KECOM. Projek RM 4 juta dana kandungan digital KECOM gagal bayar kepada syarikat yang terkait dengan seorang ahli jawatan kuasa, bayar RM 3.25 juta walaupun projek belum selesai, pembayaran RM 60.000 tanpa kelulusan. Keenam, Minister of Defence, Mindef bayar arahan perubahan kerja RM 230.000 sebelum mendapat kelulusan.